Oke, sebentar kembali lagi di game Arnaknya, dan di video kali ini kita lanjut lagi untuk ngegacha saja. Langsung saja kita ke bagian headhunter ya. Kita ke banner yang satu ini yang belum ya. Naik Tangle sama Hoshigoma untuk jackpotnya ya. Di antara 5 karakter ini, gue cuma punya Texas doang. Baiklah, kita coba. 10 kali roll untuk banner yang satu ini. Pasti dapatnya bintang 5. Kira-kira siapakah itu? Langsung saja. Seperti biasa kita seret untuk tasnya. Set. Oke. Okay. B aja ya. Cuma dapat satu doang. Tidak apa-apa, guys. Dapatnya Feng. Seperti biasa bintang 3. Lava. Empat. Mose. Oke. Udah 4 lagi. Waga aruji no menyu yo. Anata ni hira no shukufuku wo. Ore wa Matterhorn. Hajimemashite joukan Ronmen shoubosho shosoku. Oke, Shao. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Dapat apa nih ya, bintang 5 ya. Arukana no michibiki niyori. Gitano. 6 and 6 55. Kartigan dong. Ya lumayan lah buat nambah-nambahin duplikat warna hijau ya. Farmil. Bintang 3 Melansa. Berarti yang terakhir nih bintang 5 nya. Kita dapet. Wah, medik. Nice, nice. Kita dapetnya Warfarin dong. Undead anjir. Pucet. Pucet banget cu. Kita ke bagian operator langsung cek Warfarin. Dimanakah? Oh ini dia. Untuk skillnya nih ya. Dia hanya ngeblok satu doang. Terus trustnya belum bisa dilihat ya. Warfarin ke depan harusnya kalau misalnya kita promote elite 1 ranknya expand ya, benar. Baiklah, untuk elite 1-nya restore skill point untuk operator random ya di dalam ring dia. Oke. Okay. Warfarin random. Wow, ngorbani darah kita buat nambah attack teman kita kah? Apakah ya kayaknya nambahin attack Warfarin ya otomatis healingnya nambah ya. Dan satu random ally, kayaknya satu doang nih ada apanya. Ataukah satu tapi random-random gitu ya. Ya bisa jadi sih. Baiklah, itu untuk skill 2-nya dong ya. Untuk skill 2 nya tadi yang itu, untuk skill 1 nya auto nih. The next restore. Oke. Okay. Heal berikutnya bakal nambah sebanyak 11%. Tapi cuma bisa di karakter yang mau kita healing. Tapi darahnya di bawah 50% gitu ya. Bisa 2 kali. Baiklah. Warfarin. Kayaknya gua pakai atau enggak. Berat sih ya. Kalau misalnya gua pakai paling gantinya itu si Silopsis. Kalau nggak Silopsis ya si Mir. Tapi sayang sih kalau Mir diganti ya. Ya baiklah, kembali lagi ke kegunaan masing-masingnya. Mungkin nggak gua pakai atau mungkin gua pakai juga. Kita pikirkan nanti saja, dan untuk video kali ini kita gacanya selesai, dan sampai jumpa di next video, oke? Bye!